dipersembahkan oleh Pemirsa. Fenomena gerhana matahari total memukau ribuan orang yang memadati pantai Tanjung Kelayang Belitung. Berikut laporan suasana pantauan gerhana matahari total yang akan disampaikan oleh Carlos Michael. Carlos, silakan. Egan dan juga pemirsa, kita tentu memiliki memori yang sangat kuat terhadap peristiwa gerhana matahari total yang terjadi kemarin 9 Maret 2016. Dan kami juga memiliki informasi tentang hal ini, liputan dari reporter Cikal Multasam dan kamerawan Abdullah Warudin langsung dari pantai Tanjung Kelayan, Bangka Belitung. Ini adalah menit-menit awal di mana keadaan sudah mulai dalam tahap gelap dan kita bisa melihat bagaimana antusiasme dari para pengunjung di sini, baik wisatawan yang memang sudah berkumpul sejak matahari sebelum terbit, sudah berkumpul di sini, dan kita bisa melihat juga keadaan langit yang sudah mulai gelap tentunya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, memang pada sebelum terjadinya gerhana matahari ini, keadaan dari langit sempat tertutup awan setebal 45% data tersebut yang kami dapatkan dari pihak BMKG. Dan sementara ini bisa sama-sama kita saksikan fenomena alam yang begitu luar biasa yang akan terjadi kembali di lokasi yang sama sekitar 350 tahun kemudian. Ini adalah fenomena yang sangat-sangat luar biasa. Ini dalam momen-momen detik-detik di mana kembali langit kembali akan menjelang untuk cerah kembali. Gerhana matahari total ini bisa saja melewati kembali di jalur Indonesia dalam jangka waktu atau kurun waktu 30 hingga 40 tahun. Namun di lokasi yang sama ini di Belitung, tepatnya di pantai Layang, ini hanya akan terjadi ratusan tahun kemudian. Demikian Cikal Multazam, Abdullah Khairuddin, Berita 1, Bangka Belitung.